رسول الله المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبع الهدى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية، صدق الله العظيم. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، para alim, para ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh jamaah salat fardu zuhur yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai pada kesempatan siang hari ini Allah masih memberikan kita pertolongan untuk bisa sama-sama melangkahkan kaki, mengayunkan tangan guna memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan menjadi amal yang menebur dosa dan kemudian meninggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat kita kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah kumpulkan kita dengan beliau di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di pertemuan sebelumnya kita menyampaikan di antara keistimewaan orang yang mengumandangkan azan. Yang belum tersampaikan satu di antaranya adalah pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pesan ini didengar oleh sahabat namanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Abi Sa'id menceritakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahidalahu yaumal qiyamah. Orang yang mengumandangkan azan lalu kemudian suara panjangnya itu didengar oleh manusia, suara panjangnya itu didengar oleh jin, suara panjangnya itu didengar oleh apapun, maka yang mendengarkannya itu kelak akan menjadi saksi di hari kiamat. Maka di antara pertanggungjawaban atas semua kalimat yang keluar dari lisan kita, satu di antara yang mudah dipertanggungjawabkan dan kemudian akan ada saksinya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah suara yang kita gunakan untuk mengumandangkan azan. Maka orang-orang yang mengumandangkan azan ternyata punya keistimewaan dalam beberapa penjelasan Rasulullah. Paling tidak ketika kalimat yang keluar dari lisannya itu nanti ada saksi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara yang paling berat bagi manusia adalah mempertanggungjawabkan apa yang keluar dari lisan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, an aktsari ma yudhilun nas annar. Wahai Rasul, apa yang kelak banyak mengantarkan orang masuk ke dalam neraka? Lalu kemudian Rasulullah jawab, al-ajwafani, ada dua lubang yang kelak banyak mengantarkan orang masuk ke dalam neraka. Satu di antara dua lubang itu adalah al-fammu, adalah mulut, lisan. Maka sesuatu yang keluar dari lisan Allah mintai pertanggungjawaban. Dan di antara yang kelak ada kesaksian bahwa dia pernah menyeru kepada kebaikan, siapa dia? Orang yang mengumandangkan azan. Karena azan banyak sekali keistimewaannya, lalu bagaimana sebetulnya teks atau kemudian lafaz-lafaz azan itu sendiri. Di antara yang dijelaskan oleh Imam Nawawi, i'lam anna alfadhahu masyhurah. Kata Imam Nawawi, sesungguhnya lafaz-lafaz azan itu sudah familiar. Karena kita sering mendengarkannya, maka lafaz azan itu menjadi familiar yang kemudian biasa atau kemudian tidak asing lagi bagi kita. Watarji' indana sunnah. Tapi kata Imam Nawawi, at-tarji' di dalam azan, di dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya sunnah. Apa yang disebut tarji' di dalam azan? Yang disebut tarji' di dalam azan adalah annahu idza qala bi'ali sautihi Allahu Akbar qala sirran bihaitsu yasma'u nafsahu wa man yuqarribuhu asyhadu alla ilaha illallah asyhadu alla ilaha illallah. Berarti di dalam mazhab Syafi'i di dalam azan itu ada istilah tarji'.
Tarjih itu apa? Sebelum kemudian mengeluarkan suara yang paling tinggi di dalam azan, dia menyebutkan kalimat azan itu terlebih dahulu dengan pelan. Jadi ketika dia akan menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah, maka sebelum itu dia ucapkan, dia sebutkan pelan terlebih dahulu. Itu disebut dengan tarjih di dalam mazhab Syafi'i. Maka kalau kemudian ada yang mengatakan orang bermazhab Syafi'i tapi azannya tidak azan, tidak ada tarjihnya di dalam azan, berarti dia tidak paham dengan konsep mazhab Syafi'i. Ini sebagian ada orang yang menuduhkan seperti itu. Tapi kemudian kita bisa tengok nanti di beberapa keterangan. Selain tarjih yang juga sunnah di dalam azan, itu ada namanya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada namanya taswib. Taswib ini hanya spesial di dalam azan subuh, sehingga di dalam azan subuh berbeda dengan azan-azan yang lainnya, karena taswib itu adalah ucapan as-salatu khairum minan naum. Ini hanya spesial ada pada salat subuh. Tapi meskipun demikian, apakah ketika di dalam azan dalam mazhab Syafi'i meninggalkan tarjih lalu kemudian meninggalkan taswib disebut azannya itu tidak sah? Ternyata tidak juga. Kata Imam Nawawi, wa'lam annahu law tarakat tarjih wa taswib sahha adzanu. Kalau seandainya di dalam azan itu dia tidak menyebutkan pelan terlebih dahulu sebelum kemudian menyebutkan yang keras, seandainya di dalam azan subuh lalu kemudian ada yang tidak menyebutkan as-salatu khairu minan naum, barangkali karena lupa, maka azannya itu juga tetap dihitung sah. Akan tetapi wa kana tarikan lil afdal, hanya saja dia meninggalkan sesuatu yang afdal di dalam azan. Maka yang afdal di dalam azan sebelum kemudian kita menyebutkan yang keras dari lafaz yang kita kumandangkan, maka sebutkan kalimat yang sama itu secara pelan, minimal didengar oleh dirinya sendiri. Nah, itu di antara kalimat tarjih di dalam azan yang kemudian dituliskan oleh Imam Nawawi. Lalu bagaimana orang yang akan mengumandangkan azan itu sendiri? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara yang sunnah di dalam azan itu tartilul azan wa raf'is sauti bih, bahwa azan itu secara tartil lalu kemudian meninggikan suara. Jadi azan itu dengan suara yang lantang, azan itu dengan suara yang bagus. Lalu kemudian wa yustahabbu idrajul iqamah. Akan tetapi ketika iqamah yang sunnah itu idraj. Idraj itu apa? Idraj itu lebih cepat dibanding kemudian azan. Makanya kita sudah masyhur di kalangan kita bahwa azan itu biasanya lebih panjang dibanding iqamah. Karena iqamah itu memang yang disunnahkan untuk kemudian tidak diperpanjang seperti orang kemudian mengumandangkan azan. Lalu kemudian orang yang azan itu sendiri, satu di antara sunnahnya ayyakunal muazzinu hasanas sauti. Orang yang azan itu hendaknya suaranya yang bagus. Maka Bapak Ibu, kalau seandainya suara kita sederhana saja, lalu kemudian kita tidak terpilih sebagai orang yang akan mengumandangkan azan, maka memang sunnahnya azan itu adalah orang yang suaranya bagus. Kalau seandainya orang yang suaranya pas-pasan saja, lalu kemudian dia juga mengumandangkan azan, tentu pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memilih Bilal bin Rabah sebagai orang yang mengumandangkan azan. Kenapa? Karena memang suara Bilal bin Rabah adalah suaranya baik. Lalu kemudian thiqah. Ada yang tidak kalah penting bagi orang yang mengumandangkan azan. Bagaimana? Dia thiqah. Thiqah itu orangnya terpercaya. Orangnya terpercaya. Maka di antara orang yang mengumandangkan azan, kalau kemudian kita tengok bahwa ada syarat, bukan hanya sekedar suaranya indah, tapi kemudian orangnya bisa dipercaya. Orangnya bisa dipercaya. Barangkali ketika azan itu berkumandang, betul tidak dia yang azan, atau jangan-jangan rekaman yang ada di dalam HP yang mengumandangkan azan itu sendiri. Maka orangnya satu, harus dipercaya selain kemudian suaranya itu bagus. Karena kejadian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kejadian ketika orang datang ke masjid, lalu kemudian ditengok kok tak ada yang azan, tapi kemudian suara azan itu sudah sampai di luar, ternyata yang azan itu adalah rekaman yang ada di dalam HP. Maka ada di antara sunnah azan itu bahwa orangnya itu dipercaya. Lalu kemudian makmunan, di antara syarat bagi orang yang kemudian azan, orangnya itu adalah makmunan. Apa makna makmunan? Orangnya itu bisa juga dipercaya terkait dengan bahwa dia tahu bahwa waktu sudah masuk. Jadi makmunan itu orang yang sudah tahu, oh ini waktu zuhur sudah masuk, oh ini waktu asar sudah masuk.
Itu diantara orang yang kemudian mengumandangkan azan. Kalau sekarang lebih mudah karena sudah banyak jam digital yang kemudian memberikan informasi bahwa perpindahan waktu, bahwa waktu zuhur masuk, waktu asar masuk, dan kemudian seterusnya. Lalu kemudian setelah itu mutabarrian. Ada yang tak kalah penting, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa orang yang mengumandangkan azan itu diniatkan tabarruk. Tabarruk bahwa dia tidak mengharapkan apa-apa dari azannya, melainkan hanya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang mampu mengumandangkan azan, tidak berharap apa-apa dari azan yang dia kumandangkan, inilah diantara sunnah bagi orang yang kemudian mengumandangkan azan itu sendiri. Sehingga dijelaskan di dalam salah satu riwayat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-mu'adzinul muhtasibu, orang yang mengumandangkan azan, dari azan yang dia kumandangkan hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, kasyahidi, maka statusnya dia seperti orang yang mati syahid. Jadi orang yang mengumandangkan azan, dia hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari suara yang dia berikan, dari suara yang kemudian dia sedekahkan, tak ada mengharap apa-apa selain pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nilainya sama dengan orang yang mati syahid. Apa di antara keistimewaannya? Idza mata lam yadud fi qabrih. Kalau dia wafat lalu kemudian dia dimasukkan ke alam barzah, maka satu di antara orang yang jasadnya tidak akan mampu didekati oleh cacing tanah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau pas ada penggalian kubur massal lalu kemudian ketemu jasad yang masih utuh, satu di antara yang disebutkan itu keistimewaan orang yang mengumandangkan azan. Karena orang yang mengumandangkan azan ternyata satu di antara orang yang jasadnya tidak akan disentuh oleh cacing tanah, dengan catatan ketika dia mengumandangkan azan, dia berharap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berharap apa-apa selain itu. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana dengan azannya anak kecil yang sekarang banyak di beberapa komplek? Anak kecil apalagi kemudian pas libur sekolah atau kemudian sekolah belum aktif, banyak anak-anak itu yang kemudian turut serta untuk mengumandangkan azan. Di sini dijelaskan wa yasihu adzanu sabiyil mumayyiz, sabiyil mumayyiz, sah azannya bagi anak kecil yang sudah mumayyiz. Jadi yang sudah mumayyiz itu sah. Mumayyiz itu sudah bisa membedakan ini masuk waktu atau belum. Sudah bisa membedakan bahwa di azan itu pertama takbir, lalu kemudian yang kedua syahadat, dan kemudian seterusnya. Jadi kalau anak itu sudah bisa membedakan, maka azannya itu tetap dihukumi sah. Jadi sah azannya anak kecil. Kalau ada orang mengatakan anak kecil jangan azan karena azannya anak kecil tidak sah, maka harus ditengok terlebih dahulu apakah dia sudah mumayyiz atau belum. Tapi yang repot bagi orang tua untuk konteks sekarang ini, Bapak Ibu, anaknya sudah baligh tapi dia belum mumayyiz. Itu yang paling berat. Anaknya sudah baligh tapi dia belum mumayyiz. Maka jangan heran Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anaknya sudah umur 10 tahun, anaknya umur 9 tahun, dia sudah baligh. Maka balighnya anak laki-laki ini, mohon maaf Bapak Ibu, dia sudah pernah mengeluarkan sperma. Kalau balighnya anak perempuan, mohon maaf, dia sudah pernah menstruasi, tapi kemudian dia belum bisa membedakan ini betul, ini salah. Dan ternyata di antara beberapa keterangan bahwa baligh dini itu, satu di antara penyebabnya adalah informasi yang kemudian tidak tersaring. Jadi anak-anak kita yang mendapatkan informasi, belum layak dia mendapatkan informasi itu, maka ini akan menjadi bagian dari hal yang menyebabkan seorang anak menjadi baligh dini. Maka yang paling berat bagi orang tuanya, ketika sudah baligh dia punya pertanggungjawabannya secara pribadi, tapi ternyata dia belum mumayyiz. Mumayyiz itu sebetulnya di bawah baligh. Di bawah baligh itu ada namanya mumayyiz. Maka bagi orang yang mumayyiz, meskipun dia belum baligh, itu tetap diperbolehkan untuk kemudian mengumandangkan azan, dan azannya dihukumi sah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini diantara beberapa keterangan terkait dengan azan. Lalu bagaimana kita yang mendengarkan azan? Insya Allah kita akan sampaikan di pertemuan yang akan datang. Tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.